tidak sabar lagi untuk mengikuti lomba. Namun sedikit saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap unsur panitia dan peserta yang telah hadir dan mengisi kegiatan HUT RI yang ke-75 ini di tengah situasi dan kondisi yang sama-sama kita ketahui yang masih belum normal. Namun terlepas daripada itu, semangat untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia tentu tidak pernah lepas dari jiwa dan semangat kita bersama. Untuk itulah pemerintah Desa Palu Darat menginisiasi diadakannya lomba ini, yang mana lebih menitikberatkan kepada rasa persaudaraan dan semangat nasionalisme yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya dalam setiap pelaksanaan kegiatan ada hal-hal yang kurang baik, kurang pas atau kurang tepat. Untuk itu, atas nama pemerintah Desa Sungai Warman dan Universitas Muhammadiyah Malang yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita dan membantu kegiatan ini, harapan saya tentunya dari lomba-lomba ini muncul rasa nasionalisme dan persaudaraan. Bukan semata-mata kita mencari juara, karena semua peserta adalah juara di dalam hati kita masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Jika ada hal yang kurang berkenan dari awal persiapan sampai dengan selesainya perlombaan ini nanti, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata tertib lomba. Mungkin yang pertama akan saya bacakan untuk lomba mewarnai tingkat TK. Adik-adiknya mana nih yang ikut lomba mewarnai tingkat TK? Coba angkat tangan. Nanti sekreativitas adik-adik untuk menggambar apa. Untuk media gambarnya kami yang sediakan dengan ukuran A3. Peralatan menggambarnya adik-adik peserta yang membawa sendiri. Untuk waktu menggambarnya yaitu 25 menit. Yang mendampingi adalah guru atau orang tua murid 1 orang. Cukup jelas? Ada yang ditanyakan? Selanjutnya, untuk lomba menggambar tingkat umum, ada 2 orang ya? Tata tertibnya, tema gambarnya sama, kemerdekaan Republik Indonesia. Media gambarnya ukuran kertas A3 yang disediakan oleh panitia. Peserta membawa peralatan menggambar masing-masing. Waktu menggambar juga 25 menit. Guru atau orang tua murid dapat mendampingi 1 orang. Ada yang ditanyakan, adik? Nggak ada, cukup. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:40, sedangkan undangan waktu dimulai lomba adalah pukul 9. Kita mulai, Pak. Mulai.
Ini belum dimulai, tunggu ya, sabar. Jangan diapa-apain dulu kertasnya, semua alat gambarnya diletakkan dulu, tangan dalam keadaan kosong. Waktu sekarang pukul 9.39. Kita masih 1 menit lagi ya. Berarti nanti untuk yang mewarnai akan selesai pukul 15.59 lewat 55. Sedangkan untuk yang menggambar akan selesai pukul 10.05. Thank you.
nanti ke depannya mungkin mudah-mudahan bisa. Waktu dan juga memang karena wabah ini membuat kita ya seperti ini, keterbatasan juga mungkin sudah maksimal di sini. Terus dari peserta juga harapannya dari panitia sebenarnya lebih daripada ini. Terus adapun masukan mungkin ya masukan untuk panitia nantinya Bu ya ke depannya, untuk waktu kalau bisa diberikan maksimal itu 1 jam katanya ya. Karena ini tadi panitianya hanya beberapa orang yang memang untuk yang berpikir itu ada beberapa yang katanya berpikir, dan juga ini tidak direncanakan jauh dari awal. Mereka melakukan ini beberapa minggu yang lalu. Nah, seperti itu Bu ya. Ya, terima kasih untuk jaminannya Bu ya, mewakili dari jaminan TK apa? Ini para peserta dari lomba dan pendamping. Enggak tahu. Kan tangannya. Nah, ini peserta lomba dari pidato, puisi, dan tingkat TK SD yang diadakan di kantor desa. Pidato tingkat umum, ada puisi, ada berhubung ini pesertanya ada 6 orang, jadi hadiahnya ada sampai harapan 3. Harapan 3, total nilai 560, jatuh kepada peserta dengan nomor 05. Siapa yo? Atas nama Muhammad Devan Mahardika. Ayo deh, maju deh. Ayo, siapa? Dengan nama Ahsan Anugrah. Devan, mukanya Devan. Selanjutnya, juara harapan 1 dengan total nilai 635. Jatuh kepada peserta dengan nomor 02 atas nama Davin Nur Alfian dari TK Tunas Harapan 2. Ayo deh, maju deh. Senyumnya lagi. Juara 3 dengan total nilai 660, jatuh kepada peserta dengan nomor 0
Kalau yang di depan ini Kakak Riza. Selanjutnya untuk mau juara satu dulu atau juara dua dulu nih? Sama aja sih. Juara satu. Jadi nanti yang tinggal satu otomatis jadi juara dua ya. Untuk juara satu dengan total nilai 725 jatuh kepada peserta dengan nomor 03 atas nama Luiza Zivana Bastomi dari TK Abah 1 Babulu. Dan untuk juara 2 dengan total nilai 720 dengan nomor peserta 01, nama peserta Aska Sabila Alfian dari TK Tunas Harapan 2. Maju deh. Untuk penyerahan hadiah kami mohon kepada Kepala Desa Babul Darat, Bapak Abdul Jais. Ya, lihat sini. Sini, saudara. Ya. Iya. Satu, dua, tiga. Iya. Oke. Selanjutnya untuk yang penyerahan juara 1, 2, 3 kami mohon maaf kepada Dewan Juri Ibu Bartia. Dengan total nilai 605 jatuh kepada peserta dengan nomor 06 atas nama Lydia Wirda. Selanjutnya harapan 2 dengan total nilai 640 jatuh kepada peserta dengan nomor 02 atas nama Zakira Nur M 3 dengan total nilai 646 jatuh kepada peserta dengan nomor 03 atas nama Aulia Febrianti. Selanjutnya juara 3 dengan total nilai 662 jatuh kepada peserta dengan nomor 04 atas nama Amira Hafiza. Sisa dua lagi. Yang mana ya yang juara satu? Mana adik ini? Oke, kita lanjut untuk juara 2 dengan total nilai 695 jatuh kepada peserta dengan nomor 01 atas nama Zivana. Dan juara 1 dengan total nilai 735 diraih oleh peserta
dengan nomor 05 atas nama Fasti Sena. Untuk penyerahan hadiah kami mohon kepada Pak Sekdes, Bapak Chandra Budianto. Dan juara satu dengan total nilai 740 diraih oleh peserta dengan nomor 01 atas nama Adinda Dwi R. Yeay, Ibu Pancari Setiana dapat menyerahkan hadiah. Ini kan? Dua? Iya, juara dua. Kenapa Mbak Panca gak naik aja? Katanya besarnya juara dua ya deh. Karena kalau dari nominal kan lebih besar yang kecil. Apa sih? Dirgahayu Republik Indonesia yang ke 7.